Sejak pagi tadi, aliran trafik di lebuh raya utama ke pantai timur, utara serta selatan semenanjung Malaysia lancar. Bagi maklumat terkini, langsung bersama Farhana Azwani Ismail yang masih berada di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi. Silakan Farhana. Baik, terima kasih Syafika. Keadaan trafik di lebuh raya utama setakat ini lancar sejak pagi tadi. Cuma difahamkan terdapat beberapa lokasi yang bergerak perlahan disebabkan kemalangan-kemalangan kecil, namun tidak melibatkan penutupan lorong utama ataupun mengganggu laluan trafik di sekitar lebuh raya. Saya juga difahamkan berlaku peningkatan jumlah kenderaan sebanyak 4 juta sejak semalam berbanding 3.7 juta pada hari sebelumnya. Jadi jika dilihat di paparan skrin di belakang saya ini, perkembangan di sebelah selatan iaitu Lebuh Raya Plus E2 sekitar Plaza Tol Sungai Besi, trafik lancar ke arah selatan, manakala dari Kajang ke Bangi juga lancar. Cuma di sekitar Seremban, kalau dapat lihat di skrin ketika ini, keadaan trafik bergerak perlahan dari Nilai ke Seremban sejak pukul 2.15 tengah hari tadi sebab berlaku kemalangan kecil. Namun di sekitar Senawang, Pedas, Linggi, Air Keruh, Jasin dan terus ke Johor, trafik masih lagi lancar. Di sebelah utara pula, tinjauan di Sungkai, trafik juga bergerak lancar di kedua-dua arah. Begitu juga di Terowong Menora, sama masih juga lancar. Dan jika kita beralih pula ke di Plaza Tol Gombak, agak sibuk sejak pukul 11 pagi tadi berikutan peningkatan jumlah kenderaan. Walaubagaimanapun, keadaan trafik masih lancar di kedua-dua arah. Trafik juga dilaporkan lancar di laluan utama sehingga Geting Sempah dan juga Bukit Tinggi. Begitu juga di Plaza Tol Bentong, trafik masih lancar terus ke Karak dan juga sepanjang Lebuh Raya Pantai Timur 1 dari Karak ke Kuantan. Di Lebuh Raya Pantai Timur 2 pula sekitar Plaza Tol Terengganu, trafik juga dilaporkan lancar dan juga terkawal. Jadi kepada semua pengguna-pengguna Lebuh Raya, hati-hati ketika memandu dan pastikan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Untuk perkembangan trafik terkini dari masa ke semasa, pastikan anda terus bersama RTM. Kembali bersama Syafika, silakan.